Tiko Aryawardana sudah menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus dugaan penggelapan dana 6,9 miliar rupiah yang dilaporkan mantan istrinya, Arina Winarto. Setelah menjalani pemeriksaan, Tiko Aryawardana mengungkap bahwa proses pemeriksaan telah berjalan dengan lancar. Namun, Tiko meminta agar istrinya, Bunga Citra Lestari, BCL, tidak dikaitkan dengan kasus yang sedang dihadapinya. Alhamdulillah pemeriksaan hari ini sudah selesai, kata Tiko Aryawardana, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Kamis, 11 Juli 2024. Tiko Aryawardana kemudian menjelaskan bahwa ini adalah masalah antara dirinya dengan sang mantan istri. Tiko mengatakan permasalahannya tak ada hubungannya sama sekali dengan Bunga Citra Lestari. Ia meminta BCL tidak disangkut-pautkan dalam permasalahannya tersebut. Saya ingin mengingatkan ke teman-teman dan menginformasikan bahwa ini masalah saya dengan mantan istri, ujar Tiko. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan BCL. Jadi mohon jangan tulis BCL atau pakai fotonya dia di dalam pemberitaan masalah ini, ujarnya. Tiko Aryawardana diperiksa sebagai saksi kasus penggelapan uang. Sebelumnya, Tiko Aryawardana memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan penggelapan 6,9 miliar rupiah. Diketahui, sampai saat ini Tiko Aryawardana masih berstatus sebagai saksi atas kasus yang dilaporkan oleh Arina Winarto. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro. Kami dari Polres Metro Jakarta Selatan menyampaikan bahwa pada hari ini saudara Tia memenuhi panggilan sebagai saksi, beber AKBP Bintoro, dikutip dari YouTube Mantra. Room, Kamis, 11 Juli 2024. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.